1.970 itu 10 rupiah itu kan masih besar. Kalau sekarang 10 rupiah kan udah berharga lebih besar ya. Lagi. Barter. Kalau kita punya beras, kita tukar dengan misalnya garam, ikan atau ayam. Cetak yang pertama kali mencetak uang itu ada percetakannya, enggak ada di sebelah situ, aku nggak tahu namanya. Thomas kasih. Dia beda-beda. Bahkan setiap karena percetakan itu menyebarkan agak susah, jadi setiap daerah ada percetakannya sendiri. Kalau sekarang ini mencetak uang ini adalah Bank Indonesia. Peruri. Ya betul. Ada seperti itu, ada penyesalan detailnya di uang kertas pertama. Sudah, ada lagi? Bang, kan ini kan daerah, tadi kan daerahnya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya masyarakat ini, daerah A, dua daerah B, berlaku nggak ya, dalam daerah A? Jadi uang Oriba, itu dari Oriba, uang perpindahan ke daerah itu berlakunya cuma di daerah itu aja. Terima kasih, Bang. Iya, sama-sama. Rp500 biasanya kalau kami musim ini mendapatkan uang penuh itu dari kegiatan pengadaan. Pengadaan itu adalah membeli uang koin atau uang kertas dari masyarakat, atau masyarakat itu menghibahkan memberi ke musim untuk dijaga. Ya, buat uang pertama kali ini adalah Bank Selidia pada tahun 1000 Masehi. Bank Selidia itu kalau sekarang wilayahnya berada di Turki. Lagi. Oh, itu. Nah, jadi awalnya itu kan sebelum ada uang koin juga kayak ada batu gitu. Jadi yang pertama kali menggunakan uang koin ini adalah bangsa Yunani. Kalau uang koin masih Yunani, kalau uang kertas itu adalah bangsa Cina. Jadi kenapa uang koin itu penting? Karena transaksi alat tukar. Jadi untuk membeli barang itu kalau kita masih di barter itu jadi agak sulit untuk menentukan kesamaan nilainya. Jadi dibuatlah uang koin itu. Oke, kalau khususnya untuk Indonesia itu setiap beberapa tahun sekali dicetak uang yang baru. Karena setiap tahun itu kan pengaman. Jadi setiap tahun itu kan mudah orang memasukkan uangnya. Jadi setiap tahun itu Bank Indonesia memperbarui pengamanan uang kertas. Jadi setiap tahun butuh upgrade biar uang kertas itu tidak gampang ditalsukan. Menurut studi inflasi, ya inflasi. Jadi nilai uangnya itu untuk perdagangan internasional jadi tidak berharga. Kayak Zimbabwe. Mau 1 miliar dolar Zimbabwe pun sama kita jadi tinggi nilai kita. Oke. Kecepatan angka. Kalau kita yang terlalu
Kalau Sinuang yang asli itu ya yang kita Kerawang ada gambar Kerawang itu gue punya. Kalau di sini kalau koleksi kita ini uang kertas yang paling mahal yang pernah dikawal kolektor di situ ada seri hewan, ada gambar tupai. Itu yang paling mahal. Ini dari tahun 1990 sampai 2000. Kami ambil ya bang. Yang 100 rupiah. Itu biasanya kalau uang kertas yang ditawarkan itu bukan dari tahun dicetaknya tapi dari pada saat dicetak itu limited cuma misalnya cuma 10 atau 100 terus ditarik kembali misalnya karena ada kurang cetak gambar bang. Ini pengadaan. Pengadaan ini museum kenal utama ini dibawa dinas kebudayaan. Jadi setiap tahun dinas kebudayaan itu mengadakan apa? Pengadaan pembelian koleksi. Jadi tahun 2 tahun yang lalu ada pengadaan koleksi uang. Tahun kemarin ada pengadaan koleksi kuningan. Bisa dibagi ke bahasa untuk membeli sate. Hah? Karena ada apa lagi? Kalau nawarkannya ke kolektor mungkin bisa digantikan mungkin satu rumah atau satu mobil ya. Ini ada yang mau nanya? Cita-cita.